Mantep bener suasananya. Seger banget nih ngelihat pemandangan begini nih. Wih, pikiran menjadi fresh, mata juga seger. Wih, healing tipis-tipis nih seperti ini nih. Keren banget ya pemandangannya. Keren banget pemandangan itu lihat. Wih, kita berjalan di tengah antara kanan dan kiri sawah. Mantap banget pemandangannya. Keren, seger. Di lewat tengah-tengah rumah warga nih. Ini mah dekat makam. Rumah dekat makam. Jalannya oke ya, jalannya nih. Wah, kayak ada ayam. Miu. Ayam gua dingin. Nah, di sini kita belok ke kanan. Nah, di depan ada rumah gedong. Apa ini ya? Cakep nih rumahnya. Lihat lagi. Thank you.
nih ini. Mantap. Di depan gue lihat hijau-hijau. Seger. Pemandangannya seger. Nah, ini namanya perkampungan Desa Wedhing Galih. Ini maksudnya wilayah Bekasi, Kabupaten. Bentar lagi kita akan sampai ke sawahan di bawah sana, di depan. Nah, tuh lihat, kelihatan sawahnya. Widih, keren ya. Mantap. Oke, kita nikmati keindahan alam hamparan persawahan. Widih, tuh lihat keren ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Alikam Pro 79. Nah, pada kesempatan video saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan menikmati pesona keindahan alam di kawasan Desa Wedhing Galih, Kabupaten Bekasi. Nah, ini adalah area pesawahan yang indah, yang membentang luas. Di tengahnya tuh ada jalan, ya, seperti ini. Dan wilayah ini, jadi berbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Jonggol Bogor, ya. Jadi di sebelah kiri ini masuknya wilayah Bekasi Kabupaten, sedangkan yang di kanan itu adalah masuk ke daerah Jonggol ya, ke arah Cariu. Oke, kita terus berjalan menikmati suasana pemandangan yang indah, hamparan pesawahan yang membentang luas ini. Wow, mantap, keren. Nah, di depan itu ada warung. Nanti kita akan coba berhenti. Kita akan coba telusuri dulu sampai ke ujung jembatan yang ada di depan ini. Nah, teman-teman, ini adalah jembatannya. Widih. Kalinya. Aliran sungai ya. Wah, di depan itu ada para petani yang sedang menggembala domba. Oke teman-teman, kita balik lagi. Kita lihat sebentar, saya injukin ke teman-teman hamparan pesawahan yang membentang luas ini. Indah sekali ya teman-teman, tuh lihat. Wow, keren banget ya. Wih, mantap terasnya. Keren. Wih, masya Allah, indah banget ya. Mantap banget. Di tengahnya ada jalan, di kanan dan kirinya membentang luas area pesawahan yang hijau. Wih, keren banget.
Benar-benar tuh lihat. Wih, sebagian padinya udah ada yang menguning, sebagian ada yang masih hijau. Nah, di depan ini ada warung nih. Kita berhenti dulu, kita ngopi-ngopi dulu nih di warung ini. Assalamualaikum. Oh, Mak. Datang deh ya. Datang. Ulin, rek ulin. Kenaon, Mak? Udah ulang ngomong goreng. Gerdar, esok ungko-ungko we. Ungko-ungko. Hai kopi, Mak? Iya. Kopi hideung, Mak. Hideung mah lu bodas. Apa lapi? Kopi mah lu bodas ya, Mak? Aige susu. Mas sorangan. Sorangan ke sorangan. Yo, sok atuh. Ya, ek nempuan sawah yo. Nempuan sawah. Heeh, hejo ieu mah. Baheula pasti. Ingat tuh, baheula saya pernah kadieu. Oh, anu mah kapal teh hanya. Heeh. Anu tah bulan sakura ke bulan 2 bakal bari di. Oh, bener. Hari ka 3 bulan. Ingat kene geuning. Sekolah aja sekolah tayang. Ya Romi. Oh, ini ingat. Oh, ingat. Pas saya hari itu ngomong, kalau mun hejo saya rekan dia deh. Kita taruh amari alapos. Hai, pan bahwa lama pernah ngomong bulan 2 aja nak. Bulan 2. Amari itu kalau lima lo banu. Jadi itu di Tambun. Di Tambun lo banu kan dia? So, yang istri. Oh, isu apa sore? Sebentar sore, Taman. Oh, hebat, mantap. Warna sepeda. Benar-benar. Ibu. Nah, uing ya, Wak. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di kawasan wisata alam ya. Di antara sawah yang membentang luas di kawasan Desa Wendinggalih. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Bekasi dengan Jonggol Bogor ya. Tampak suasana yang indah sekali pemandangannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah, tampak di belakang saya itu adalah warung si Umi ya, yang biasa saya mampir untuk sekedar istirahat, ngopi-ngopi atau makan-makan gorengan di warung yang ada di belakang saya ini. Wow, suasananya indah sekali, sahdu. Tampak hijau membentang luas area pesawahan. Keren banget, top. Oke, teman-teman, demikian informasi perjalanan saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman sahabat YouTube di manapun berada. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video terbaru saya selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa. Benar suasananya, seger banget nih ngelihat pemandangan begini nih. Wih, pikiran menjadi fresh, mata juga seger. Wih, healing tipis-tipis nih seperti ini nih. Keren banget ya pemandangannya. Mantap benar. Lihat, wih. Keren benar, subhanallah, indah banget ya pemandangannya. Seger, 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 seger. Thank you.